Pada kesempatan video kali ini kita akan coba melihat untuk pembongkaran kolam ikan lele yang biasa saya gunakan untuk pembuangan limbah untuk ayam broiler yang mati. Saat ini untuk pemeliharaan ikan lele sendiri ini sudah masuk 9 bulan pemeliharaan. Jadi biasanya saya rutin 4 bulan saya bongkar. Namun karena ada kesibukan jadi untuk pembongkaran dilakukan 9 bulan. Sebenarnya untuk kolam ikan dan kandang ayam ini saling terkait ya teman-teman. Ketika kita ada satu kolam ikan untuk pembuangan limbah untuk ayam broiler yang mati. Jadi dalam satu periode pemeliharaan atau dua kali periode pemeliharaan, kita bisa bongkar untuk ikan lelenya. Seperti ini untuk ikan lele yang saya tebar waktu 9 bulan yang lalu. Dulu ketika saya isi untuk kolam ikan lele ini, untuk 1 kilonya ada 12 ekor. Dan saat ini ketika saya bongkar untuk ikan lele, untuk yang paling besar ini ada 3,4 kiloan. Sebenarnya untuk pemeliharaan ikan lele ketika kita tekuni juga cukup bagus untuk peluang usaha. Karena untuk ayam broiler sendiri tidak bingung ketika ayam broiler mati, kita bisa buang pada kolam ikan lele. Kemudian untuk ikan lelenya sendiri juga cepat besar. Cukup dua kali periode pemeliharaan, kisaran 2 bulan sampai 3 bulan. Untuk perkembangan ikan lele juga cukup bagus. Teman-teman bisa tekuni peluang usaha untuk pemeliharaan ikan lele dengan pemeliharaan ayam broiler. Jadi teman-teman coba tekuni untuk peluang usaha ini yang tidak seperti saya yang hanya khusus untuk pembuangan limbah. Jadi terkadang tidak saya urus untuk kolam ikannya. Dan mungkin cukup dulu video kali ini ya teman-teman tentang pembongkaran untuk kolam ikan lele sebagai peluang usaha dalam beternak ayam broiler. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan sampai ketemu di video selanjutnya.